kontroversi yang disandang Prabowo periode 1997-1998. Sumber Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. 1. Penculikan aktivis. Pada tahun 1997, Prabowo diduga kuat mendalangi penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-reformasi. Setidaknya 14 orang, termasuk seniman teater rakyat Wijidukul, aktivis Herman Hendrawan, dan Petrus Bima, masih hilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Mereka diyakini sudah meninggal. Prabowo sendiri mengakui memerintahkan tim mawar untuk mengeksekusi operasi tersebut karena menurutnya hal tersebut merupakan hal yang benar menurut rezim saat itu. Prabowo hanya mengakui menculik sembilan orang aktivis pada saat itu yang semuanya telah ia kembalikan dalam keadaan hidup. Sementara 13 orang sisanya ia tidak tahu menau. Pernyataan ini dikuatkan oleh Pius Lustri Lanang. Yang mengaku telah dimintai maaf oleh Prabowo dan kini menjadi anggota DPR dari Partai Gerindra, sementara saat mengumumkan pembebas tugasan Prabowo, Jenderal TNI Wiranto menyatakan bahwa Prabowo dapat diadili karena adanya bukti keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan aktivis ini. Namun, Prabowo masih belum diadili atas kasus tersebut hingga sekarang, walau anggota tim mawar sudah dijebloskan ke penjara. Sementara itu Prabowo dan koleganya Safri Samsudin tidak pernah memenuhi panggilan Komnas HAM yang berusaha untuk mengusut kasus tersebut. Pengakuan mengejutkan datang dari Kiflan Zen yang pada masa 1998 setia kepada Prabowo ia mengaku mengetahui pasti di mana keberadaan 13 orang aktivis yang dipermasalahkan dan tahu pasti mereka telah dibunuh. Kiflanzen menantang dibukanya kembali kasus penculikan ini dan dia mengatakan seluruh hal yang diketahuinya. Ia menyatakan operasi penculikan 13 orang tersebut adalah perbuatan pihak yang ingin mendiskreditkan Prabowo. Karena pernyataan ini, Komnas HAM didesak untuk membuka kembali penyelidikan atas kasus ini. Namun Komnas HAM berkomentar bahwa itu hanyalah pernyataan pribadi Kiflan Zen. Secara resmi, pernyataan Kiflan Zen sudah pernah dicatat dalam penyelidikan Komnas HAM dan kini sudah berada di Kejaksaan Agung. 2. Tuduhan Pernyataan Pengusiran Orang Tionghoa Menurut Friend, tahun 2003, saat dampak krisis finansial Asia 1997 memburuk, Prabowo mengajak Muslim Indonesia untuk bergabung melawan pengkhianat bangsa. Selain itu, dari wawancara Adam Swartz dengan Sofian Wanandi, Prabowo pernah mengatakan pada Sofian bahwa ia siap mengusir semua orang Cina meskipun hal itu akan membuat ekonomi Indonesia mundur 20-30 tahun dan mengatakan kamu Cina Katolik mencoba menjatuhkan Soeharto Sofian sendiri membantah pernah berkata bahwa Prabowo akan mengusir semua orang Tionghoa dari Indonesia dan menyatakan bahwa swars hanya salah persepsi 3. Dugaan keterlibatan kerusuhan Mei 1998 Prabowo diduga kuat mendalangi kerusuhan Mei 1998 berdasar temuan tim gabungan pencari fakta. Bahkan menurut Fryen tahun 2003, walaupun Kubu Wiranto menekankan bahwa mereka tidak ingin pembantian Tiananmen terjadi di Jakarta, Kubu Prabowo memperingatkan Amin Rais bahwa militer tidak takut akan terjadinya Tiananmen lain dan lautan darah. Bila demonstrasi dilanjutkan, dugaan motif Prabowo adalah untuk mendiskreditkan rivalnya, Pangap Wiranto, untuk menyerang etnis minoritas dan untuk mendapatkan simpati dan wewenang lebih dari Soeharto. Bila kelak ia mampu memadamkan kerusuhan, dia juga masih belum diadili atas kasus tersebut. Prabowo mengklaim bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Prabowo mengaku sadar bahwa menghancurkan Tionghoa di Indonesia dapat merugikan Indonesia sendiri. Ia juga menyayangkan Menko Polkam Faisal Tanjung dan Panglima Abri Wiranto, yang menurutnya konsisten menyangkal tuduhan bahwa pemerintah membuat kerusuhan berasal langsung dari mereka, atau Soeharto, sebagai panglima tertinggi. Prabowo meyakini bahwa perintah tersebut tidak dalam satu rangkaian komando karena atasannya senang bekerja secara melompat-lompat dalam berbagai tingkatan. Ia memastikan bahwa dirinya tidak pernah memperoleh perintah menyiksa orang. Pembelaan lebih lanjut dari pihak Prabowo adalah dia hanya menjalankan tugasnya sebagai pangkostrat atas permintaan Panglima Kodam Jaya waktu itu yang mendapat perintah dari Mabes Abri. Pada waktu itu permintaan Prabowo agar ia fasilitasi pesawat Hercules juga ditolak, sehingga ia terpaksa menggunakan Garuda dan Mandala atas biaya sendiri. Sementara terkait penembakan mahasiswa dalam peristiwa Trisakti, hasil uji balistik di Belfast, Irlandia Utara, memperlihatkan bahwa peluru tersebut berasal dari senjata milik Gegana Polri, bukan tipe senjata yang digunakan oleh TNI Penembakan itu juga tidak mungkin dilakukan oleh sniper karena peluru yang digunakan jenis kaliber 5,56 mm sementara senjata sniper berkaliber 7 mm ke atas. Target penembakan juga acak berbeda dengan pola penembakan sniper yang akan memilih pemimpin demonstrasi atau sasaran strategis tertentu. 4. Isu kudeta pada pagi hari tanggal 22 Mei 1998, Wiranto melaporkan kepada BJ Habibie bahwa telah terjadi pergerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta dan konsentrasi pasukan di kediaman Presiden BJ Habibie tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Panglima ABRI. Pergerakan pasukan tersebut diduga sebagai upaya kudeta dan oleh karena itu atas instruksi Presiden Habibie Prabowo diberhentikan sebagai Panglima Kostrad. Di siang hari pada tanggal yang sama, Prabowo dihubungi markas besar Angkatan Darat berihal pemberhentiannya sebagai Panglima Kostrad. Prabowo langsung menghadap Presiden BJ Habibie di Istana untuk mendapat kepastian pemberhentiannya. Presiden BJ Habibie mengatakan bahwa pemberhentiannya adalah permintaan langsung dari Soeharto dan ia akan ditunjuk sebagai duta besar untuk Amerika Serikat. Sore harinya Prabowo menyerahkan jabatan Panglima Kostrad kepada Pangdiv 1 Kostrad Majen Joni Lumintang. Prabowo yakin ia bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari kerusuhan pada bulan Mei itu. Namun yang penting baginya ia tidak melakukannya. Keputusan mempercepat pensiun saya adalah sah ujarnya. Saya tahu bahwa di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Namun saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia, setia kepada negara, setia kepada republik. Setelah Mei 1998, ia terbang ke Aman, Yordania. Ia diisukan mendapat tawaran status kewarganegaraan dari Pangeran Abdullah II, namun tawaran ini ditolaknya. Pangeran Abdullah II yang kemudian pada 1999 menjadi Raja Yordania adalah kawan Prabowo di sekolah militer. Prabowo kembali ke Indonesia pada November 2001. Demikianlah info tentang kontroversi